Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya MC Provisial Ponorogo. Teman-teman di sana gimana kabarnya? Baik. Oke, saya di sini alhamdulillah juga baik. Terima kasih yang udah nonton, buat teman-teman semuanya udah nonton, udah subscribe, terima kasih. Untuk teman-teman yang baru gabung, silakan subscribe di bawah ini, yaitu klik tombol subscribe yang warna merah biar saya tetap eksis dan terus berkembang di channel saya ini. Hari ini saya temanya memasang tutup generator yang ekonomis, ganteng, dan minimalis. Nah, ini teman saya sudah mulai memasang. Nah, itu kenapa saya pasangin tutup, karena generator itu sangat sensitif dengan air. Nah, kalau dia kena air, karena dia sumber arus output arusnya itu AC, akan terjadi konsleting kalau terkena air. Nah, untuk biar aman saya pasangin tutup ini. Nah, tutup ini saya pasang, saya lengkapi dengan penghubungnya dengan dompal diesel atau sasis. Saya tempelin sponati dulu biar dia meredam getaran. Nah, itu sebelum dia terhubung langsung ke sasis, saya tempelin sponati dulu biar dia meredam getaran. Nah, untuk kalian yang di rumah yang punya diesel genset, oke, bisa dipasang itu. Nah, ini pas waktu saya ngamen ini, oke, tutupnya tidak berisik, platnya juga tidak berisik, hanya suara generatornya. Yang hanya suara dieselnya, suara dieselnya itu, itu pas saya ngamen ini audio outnya bunyi wayah langgaman siang-siang. Oke, untuk teman-teman bisa melihat kurang lebih seperti itulah karya saya. Nah, untuk ini karya saya yang tadi, ini udah jadi, dan ada lagi ini juga punyanya konsumen, suruh pasangin tutup dan cat ulang sasis. Nah, itu ini juga, ini yang sama tadi, dan ini juga saya pasangin tutup, saya cat seperti itu biar ganteng. Nah, ini adalah karya-karya yang sudah saya buat untuk keseluruhan sasis dan perancangannya. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih banyak. See you next time.